Selamat datang kembali di channel sederhana ini. Dalam video voice dan teks kali ini, kita akan membahas kisah tokoh dunia yang rela menjual jiwanya kepada iblis. Sejarah peradaban manusia penuh dengan berbagai kisah orang-orang yang ingin mendapatkan segala yang diinginkannya dengan cara apapun. Manusia kerap berlomba meraih harta materi, kemampuan, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan. Mereka rela mengorbankan apapun bahkan jiwanya untuk mendapatkan itu semua. Berikut 5 orang dalam sejarah yang tercatat pernah menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebelumnya, jangan lupa like, share dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kalian semua. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kalian. Terima kasih. Santo Theophilus dari Adana adalah tokoh agama pada abad ke-6 yang pernah mengikat perjanjian dengan setan untuk mendapat posisi penting di gereja. Kisahnya terkenal sebagai cerita paling tua tentang seseorang yang menjual jiwanya kepada setan. Theophilus adalah diakon agung Adana, Kilikia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium. Theophilus dengan suara bulat terpilih menjadi uskup, tapi dengan kerendahan hati dia menolak posisi tersebut. Singkat cerita, akhirnya orang lain dipilih untuk mengisi posisi yang ditolak Theophilus. Kemudian beredar rumor jahat dan tidak berdasar, dan secara tidak adil uskup baru itu mencabut Theophilus dari posisinya sebagai diakon agung. Theophilus pun menyesali keputusannya karena telah menolak posisi tersebut. Theophilus kemudian mencari ahli nujum atau ahli sihir, untuk membantunya menghubungi atau dalam kata lain, menjembatani dirinya dengan iblis. Dan perjanjian dengan iblis pun terjadi. Sebagai imbalan atas bantuannya, iblis menuntut agar Theophilus meninggalkan Kristus dan perawan Maria dalam kontrak yang ditandatangani dengan darah miliknya. Iblis mengabulkan permintaan Theophilus dengan memberinya posisi sebagai uskup yang baru. Hari demi hari berlalu, Theophilus terus diliputi hantu rasa bersalah dan takut akan jiwanya. Theophilus pun bertobat dan berdoa kepada perawan suci Maria untuk memohon pengampunannya. Setelah 40 hari berpuasa, sang perawan suci Maria menampakkan diri kepadanya. Theophilus memohon pengampunan kepada perawan suci Maria, ia berjanji untuk bersyafaat dengan Tuhan. Dia kemudian berpuasa 30 hari lagi, setelah itu perawan suci Maria menampakkan diri kepadanya lagi, dan memberinya kesempatan. Namun, iblis tidak mau melepaskan cengkeramannya atas Theophilus. 3 hari kemudian, Theophilus terbangun dan menemukan sesuatu berkontraksi di dadanya. Dia kemudian membawa kontrak perjanjian dengan iblis itu ke uskup yang sah dan mengakui semua yang telah dia lakukan. Uskup kemudian membakar dokumen perjanjian Theophilus dengan iblis itu, dan Theophilus pun meninggal karena kegembiraannya karena telah terbebas dari beban kontraknya dengan iblis. Johann Georg Faust adalah seorang ahli kimia, astrologi, dan seorang pesulap di zaman kebangkitan atau Renaissance di Jerman. Kisah hidupnya menjadi terkenal sejak ditulis Marlowe pada tahun 1604 dan sastrawan Goethe di tahun 1808. Pada tahun 1509, ia memperoleh gelar dari Universitas Krakow. Dia belajar sulap dan berteman dengan Martin Luther dan Philipp Melanchthon, yang dikemudikan hari kedua orang itu mengatakan telah menyaksikan Johann sedang membuat perjanjian dengan iblis. Johann Georg Faust bekerja di Universitas Erfurt, di sana ia berceramah tentang Homer dan mengangkat seorang penyihir sebagai pahlawan bagi para siswanya. Johann Georg Faust kemudian diminta untuk mengundurkan diri dan diharuskan bertobat. Saat itulah ia mengaku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia mengatakannya kepada Dr. Klinge, seorang biarawan Fransiskan,
bahwa ia lebih percaya kepada iblis daripada Tuhannya. Faust menandatangani perjanjian dengan iblis, menjanjikan jiwanya dengan imbalan 24 tahun pelayanan. Iblis memberinya petualangan menyenangkan dalam kehidupan Johann Georg Faust seperti yang dia inginkan. Mulai dari mengendarai sebuah tong dari Auerbach's Keller, menyadap anggur terenak di Erfurt, mengunjungi Paus di Roma, Sultan di Konstantinopel dan Kaisar di Innsbruck. Setelah 16 tahun, ia mulai menyesali perjanjiannya dan ingin menarik diri. Tetapi iblis membujuknya untuk memperbaruinya, yang kemudian memunculkan Helen dari Troy, yang dengannya Faust memiliki seorang putra bernama Justus. Saat kontrak perjanjiannya dengan iblis selesai, iblis muncul dan menginginkan kematian Faust untuk malam yang akan datang. Faust pada adegan perjamuan terakhir, di Rimli berpamitan dengan teman-temannya dan menasihati mereka untuk bertobat dan bertakwa. Di tengah malam, ada suara keras dari kamar Faust, dan di pagi hari, dinding dan lantainya ditemukan berlumuran darah dan otak, dengan mata Faust tergeletak di lantai dan mayatnya ditemukan di halaman. Robert Johnson merupakan seorang musisi blues asal Amerika Serikat. Dia tercatat sebagai gitaris terhebat sepanjang masa di peringkat 5 dari 100 gitaris terbaik versi majalah musik Rolling Stone. Saat itu tahun 1930 di Robinsonville, Mississippi, dan Robert Johnson yang berusia 19 tahun, seorang calon musisi blues di sebuah kedai juke di mana legenda blues Delta Sunhouse dan Willie Brown sedang bermain di rumah yang penuh sesak. Di sela-sela set, Johnson berani mengambil salah satu gitar musisi dan memainkan lagunya sendiri. Penonton dan pemilik klub yang tidak menyukai permainan gitar Johnson kemudian mengeluarkan atau dalam kata lain mengusir Johnson dari juke joint Robinsonville. Dan itu adalah kali terakhir orang mendengar tentang dia selama setahun terakhir. Suatu malam, ketika House dan Brown sedang memainkan pertunjukan lain di Banks, Mississippi, Johnson kembali hadir, berjalan-jalan dengan kotak gitar yang ia diikatkan di punggungnya. House yang melihat Johnson, menyikut Brown dan menunjuk ke arah Johnson dan mengejek dengan sebutan Little Robert. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Johnson mengeluarkan gitar 6 senar biasa yang dilengkapi dengan senar ke-7 ekstra, sesuatu yang belum pernah dilihat House maupun Brown sebelumnya. Tapi itu bukan satu-satunya hal baru. Johnson telah memperoleh tingkat keterampilan yang gila dan teknik yang tidak biasa, memetik serangkaian akor cepat yang membuat suara gitar hampir seperti piano dengan 3 tangan memainkannya. Bagaimana mungkin anak ini, yang sangat buruk untuk ditendang dari panggung di Robinsonville, kembali setahun kemudian sebagai gitaris blues paling berbakat di Delta. Banyak orang yang tercengang di Banks, Mississippi. Dan hanya ada satu penjelasan, Johnson telah membuat kesepakatan dengan iblis. Johnson dikisahkan ingin memiliki kemampuan bermain gitar hebat. Dia kemudian pergi ke sebuah persimpangan jalan di mana dia bertemu dengan iblis. Di sana dia menjual jiwanya kepada iblis. Iblis itu kemudian menyetel gitarnya dan memberinya kemampuan menguasai gitar. Ketika kisah penjualan jiwa yang sama diceritakan tentang Robert Johnson, dia tidak berbuat banyak untuk menghilangkan desas-desus itu. Faktanya, dia mungkin telah mengembangkan koneksinya dengan iblis. Dari 29 lagu yang direkam Johnson sebelum kematiannya pada usia 27 tahun, ada Crossroad Blues, Hellhound on My Trail, Me and the Devil Blues, dan Up Jumpet the Devil. We'll be right back.
Niccolò Paganini merupakan salah satu pemain biola terbaik yang pernah ada. Dia belajar bermain mandolin pada usia 5 tahun dan sudah menjadi komponis pada usia 7 tahun. The Devil's Violinist, lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1782, di Genoa, Italia. Dianggap sebagai salah satu pemain biola terhebat sepanjang masa, Paganini adalah seorang komposer Italia dan virtuoso biola paling terkenal di abad ke-19. Repertoar dan teknik biola modernnya, yang ditemukan dalam 24 Caprices ini, menjadi sebuah peninggalan besar dalam sejarah musik. Paganini mampu memainkan biola hingga 3 oktav, sebuah prestasi yang sulit ditiru hingga kini. Dia kemudian membuat komposisi musik 24 Caprices pada usia 23 tahun. Bahkan permainan biolanya dikenal bisa membuat para pendengarnya sampai menangis. Orang-orang meyakini Paganini telah membuat perjanjian dengan iblis untuk memiliki kemampuan bermain biola sehebat itu. Bahkan sejumlah orang bahkan melihat Paganini dibantu iblis ketika sedang tampil memainkan biolanya. Ketika Paganini meninggal, jenazahnya pun sempat ditolak oleh gereja di Genoa, Italia. Paus Sylvester II, awalnya dikenal sebagai Gerbert dari Aurillac, adalah seorang sarjana dan guru kelahiran Prancis yang menjabat sebagai uskup Roma dan memerintah negara kepausan dari tahun 999 hingga kematiannya. Dia mendukung dan mempromosikan studi aritmatika Arab dan Yunani Romawi, matematika dan astronomi, memperkenalkan kembali ke Eropa sempoa dan bola armillari, yang telah hilang ke Eropa Latin sejak akhir era Yunani Romawi. Paus Sylvester II, dikatakan sebagai orang pertama di Eropa yang memperkenalkan sistem angka desimal menggunakan sistem angka Hindu Arab. Banyak kisah kejeniusan Gerbert beredar selama dan setelah masa hidupnya. Pada abad ke-12, biarawan sejarawan Inggris William dari Malmesbury menulis bahwa selama waktunya di Al-Andalus, Gerbert memperoleh buku mantra dari seorang filsuf Arab. Dalam buku mantra ini dikatakan terkandung pengetahuan untuk menaklukkan iblis. Menurut Malmesbury, sang filsuf menolak berpisah dengan grima kesayangannya. Ia akan tidur dengan buku itu di bawah bantalnya untuk melindunginya. Gerbert, bagaimanapun bertekad untuk memiliki buku mantra tersebut. Ia merayu putri filsuf itu sebagai salah satu cara untuk dapat mengetahui keberadaannya, buku, kitab mantra itu. Suatu ketika Gerbert berhasil untuk membuat filsuf itu mabuk dan mencuri buku itu. Dengan buku sihir yang sekarang dimilikinya, dikatakan bahwa Gerbert dapat menghubungi iblis dan menjual jiwanya kepada iblis. Begitulah, setidaknya menurut legenda, Gerbert memperoleh tahta kepausan. Menurut cerita, ada peringatan untuk kesepakatan Gerbert dengan iblis yang isinya. Jika dia pernah mendengar misa di Yerusalem, maka iblis akan datang untuk mengklaimnya. Dengan pengetahuan ini, Gerbert, sekarang Paus Sylvester II, dengan mudah dapat menolak tawaran ziarah ke kota suci Yerusalem. Dengan menghindari skenario yang berpotensi bermasalah itu, ia dapat mendedikasikan dirinya pada kemewahan dan kesenangan yang diberikan kepadanya. Namun, orang dengan kebijaksanaan seperti Sylvester II seharusnya tahu bahwa kesepakatan dengan iblis tidak pernah sesederhana itu untuk dinegosiasikan. Suatu hari, setelah mendengar misa di sebuah gereja di Roma yang terlambat dia ketahui disebut Salib Suci Yerusalem, dia tahu bahwa dia akan dikutuk, dan segera setelah itu jatuh sakit parah. Iblis datang untuk Sylvester secara pribadi, ditemani oleh segerombolan iblis. Paus yang bandel menemui akhir yang mengerikan di depan seluruh jemaat, dengan antek-antek setan diberikan bola matanya yang dicungkil untuk dimainkan. Menurut cerita, sampai hari ini tulang-tulang Paus Sylvester dikutuk, dan dikatakan akan berderak di makamnya setiap kali seorang paus akan mati.